Itu dia, tangkap! Kenapa? Kok gua gak bisa nembus pohon kayak si Ucil? Ya iyalah, emangnya lu sakti kayak si Ucil bisa nembus pohon? Udah. Kayaknya baunya si Ucil ada di sini nih. Menurut saya sih begitu. Wah, baunya makin kenceng nih. Kayaknya begitu. Di balik pohon ini nih. Kita sergap bareng-bareng ya. Boleh. Dalam hitungan ketiga, jangan lupa ya. Iya. Gua ke kanan, lu ke kiri. Siap. Oke? Siap. Hei, Ucil, Ucil, gue di sini nih. Ngapain peluk-pelukan di situ? Ucil, apa? Ucil ada di seberang danau sana. Ya udah, kita nyebrangin aja danaunya. Gua kan kagak bisa nyebrang. Kalau si Ucil mah jagonya, jangankan danau, gunung aja yang lompatin, Cul. Ya, kan gua bisa jalan di air. Kan gua kagak bisa. Yaudah cepet, gua gendong ah. Ayo. Buruk kabur lagi si Ucil. Aduh, ayo. Buruan, Cor! Nanti si Ucil keburu kabur! Ih, sabar! Waduh, Ucil sama Ucil hebat ya! Bisa nyeberangi danau, lari di atas air lagi! Ucil kabur ah! Kok malah lu berhenti sih? Lu berat amat sih! Tunggu, gue istirahat dulu bentar! Ayo cepetan, pakai istirahat segala sih! Ah. Berat banget lu. Sono, kejar dia. Ayo, kejar. Waduh, kok gak bisa tembus sih? Jelas aja gak bisa tembus. Kita kan sama-sama makhluk dari dunia lain. Ampun, ampun. Jangan tangkap aku. Aku capek dari tadi kabur mulu. Siapa yang mau nangkep kamu, Keles? Lah, situ bukannya Algojo. Algojo? Dengar baik-baik ya. Kenalin, saya Kentung, penguasa sekitar sini. Jin Danau. Penguasa? Raja maksudnya? Bukan raja. Tapi saya penguasa daerah sini dari makhluk-makhluk yang ingin berbuat jahat di daerah sini. Oh, aku Ucil. Tuyul pensiun. Pensiun? Iya, pensiun. Ucil tidak mau nyuri lagi, alias mau pensiun. Emang bisa tuyul tidak mencuri lagi? Ya, usaha boleh dong. Iya. Boleh, boleh. Ternyata Ucil di sini, Cul. Nah, ini dia nih, dua algojo yang diutus Raja Tuyul untuk nangkep Ucil supaya Ucil tetap menjadi tuyul yang suka mencuri. Tenang, Cil. Sekarang kamu ngumpet di belakang Om Kentung. Ayo, buruan. Maaf nih ya, kita enggak ada urusan. Jangan ngalang-ngalangin kita untuk nangkepin si Ucil. Dasar tuyul pembangkang. gembok kerajaan. Kenalin, saya Kentung, penguasa sekitar sini. Jin Danau, penguasa dari orang-orang yang ingin berbuat jahat di daerah sini. Itu artinya? Termasuk kalian. Dia ketawa. Dia belum tahu kita, Cul. Hajar, Cul! Hajar, Cul! Lah, kok lu nyuruh hajar balik? Lu yang hajar. Badannya gedean dia. Aduh. Mendingan kita keroyok aja yuk. Ayo. Ayo keroyok saya. Maju semuanya. Ayo. Gua aja. Maju semuanya. Lu sih kelamaan. Ayo kita serang bareng-bareng. Ayo deh. Ayo. Panas dikit.
gara-gara si Ucil nih. Awas lo, Cil. Iya. Cil, gimana kita turunnya nih? Au. Ini tinggi banget lagi. Waduh. Cil. Jin danau. Benar Tuanku Raja. Si Ucil sudah dilindungi sama jin danau Tuanku Raja. Benar Tuanku Raja. Dan kesaktiannya tidak bisa kita tandingi Tuanku Raja. Saktian mana dia sama gua? Ya, saktian Tuanku Raja. Siap. Kalau begitu, dengan cermin ini kalian bisa menangkap si Ucil dan menghancurkan siapa tadi namanya? Sama jin danau Tuanku Raja. Sama jin danau Tuanku Raja. Jangan lo sebut namanya. Pokoknya kalian harus bisa berhasil menangkap si Ucil dan menghancurkan tadi siapa namanya? Jin danau Tuanku Raja. Jangan disebut. Sudah. Kalian tangkap Ucil sekarang. Iya Tuanku Raja. Ya, Tuanku Raja. Kita pergi Tuanku Raja. Kita pergi Tuanku Raja. Tunggu, mau kemana? Iya Tuanku Raja, kan mau nangkep si Ucil. Nih, bawa. Pakai ketinggalan segala lagi. Siap Tuanku Raja. Kita pergi Tuanku Raja. Tuanku Raja. Cil, udah kamu tenang aja. Sama Om Kentung, kamu aman. Makanya kamu tinggal di sini aja. Kebenaran Cil, Om Kentung lagi butuh asisten. Gak bisa gitu Om Kentung. Ucil harus nyari orang tua Ucil. Orang tua Ucil juga membelot dari kerajaan tuyul. Pokoknya Ucil harus nyari orang tua Ucil. Emang alamat orang tua kamu di mana Cil? Ya, mana Ucil tahu Om Kentung. Nyampe di sini aja juga baru. Tenang aja Cil, sama Om Kentung semua beres. Lancang depan yang benar ya. Good, pinter. Pinter semuanya anak ibu guru nih ya. Radit, kok kamu masih di sini sih? Kamu gak ikut olahraga? Enggak Bu, males. Kayak gak enak badan Bu. Kok malah main handphone sih kamu? Ganti baju sana cepet. Iya Bu. Ibu tunggu ya. Ya. Yuk semuanya anak-anak ikut ibu guru ya. Tangannya ke atas semuanya. Terus ke bawah. Dua kali ya. Satu, dua. Bos. Satu, dua. Kok gak ikut olahraga? Males gue. Gue tarik dulu ya. Titip nih. Bos gue. Iya. Tapi jangan lupa pulangnya. Gitu. Pulangnya apaan? Gue bawa makan lah, Bos. Iya. Udin, Mimi, gue itu ke toilet, bukan mau kantin. Lo mau gue bawain makanan dari toilet? Ih, ya kagak lah. Makanya. Ini. Tip deh. Wah, di mana lagi Ucil ini? Lah, kok banyak tuyul yang pakai seragam? Kerajaan tuyul mana lagi nih? Ya, ucul-ucul lagi. Nggak pakai capek nih orang. Ucil ada di sekitar sini. Iya nih. Menurut penciuman saya juga begitu. Tapi kok si Ucil gak kelihatan ya? Nah, kayaknya si Ucil ada di sekitar anak-anak situ, Col. Yuk kita kesana, ayo. Ntar dulu. Main ayo-ayo aja. Nanti kalau si Kentung datang gimana? Jin danau, mati kita. Kena serang lagi. Tenang aja. Kita kan sudah dibekalin senjata sakti dari Tuan Raja. Oh iya. Yaudah, keluarin cermin ajaibnya. Kan sama itu. Hah, maksud saya? Iya. Tadaa!
dasar tuyul. Wah, lu ngatain gue tuyul? Bukan. Maksud gue... Kok dia bisa liat ucil ya? 2, 3, 4, 5, 6... Ngilang. Mana ya? Ini kan tempat gue. Ini juga baju gue. Lu siapa lu? Kok lu pakai baju gue sama topi gue? Woi, ada maling baju. Baju gue maling. Woi, sini woi. Woi. Kok enggak ada suaranya anak-anak? Lah, pada kemana nih? Jangan pada tawuran. Bilang, mana yang sakit? Sebelah kiri, kanan, yang mana? Dia juga bisa lihat ucil. Kan dia bukan majikan ucil. Aneh banget sih. Baju manusia ya, mereka bisa lihat ucil. Aduh, kena tukar sobe lagi. Siapa sih buang baju sembarangan? Ini baju gue, Gara-gara baju, saya sampai jatuh nyungsep sampai ke pohon. Loh, kok bajunya kamu pegang? Ini emang punya saya, Pak. Oh, jadi yang lempar ini kamu ya? Pak, bukan, Pak. Saya dari tadi nyari baju ini, Pak. Itu buktinya. Itu bajunya kan? Pak, wah, beneran, Pak. Saya enggak tahu. Jangan berantem. Aku aja. Pak, salah apa anak murid saya, Pak? Bu, anak ini tadi ngelempar baju ke muka saya, Bu, sampai saya nyangkut ke pohon, Bu. Baju. Ini buktinya. Bu, enggak bu, tadi enggak lebar ke baju ke bapak ini. Enggak lagi, masih mengelak lagi. Pak, mungkin ini cuma salah paham. Jadi, saya minta maaf ya, Pak. Tapi bapak enggak apa-apa kan? Enggak sih, Bu. Enggak apa-apa. Baik, Pak. Saya minta maaf ya. Kalau ada apa-apa nanti ke sekolah aja, Pak. Iya, Bu. Iya. Yuk, semuanya balik kelas yuk. Yuk. Untung bu gurunya cantik. Untung ada anak-anak. Aduh. Ayo, buruan. Lagian kenapa kita gak ngilang aja sih? Kita jadi ketinggalan tuh sama anak-anak. Kan lo sendiri yang bilang kita harus hemat ilmu hilang kita. Biar kita punya stok ilmu yang banyak. Kan lupa lo kan? Oh iya ya. Kayaknya mau si ucil ada sekitar sini. Aduh ucil lagi. Kaburah. Tuh dia si ucil, kejar! Ayo kejar! Mau kemana lo? Jadi gini Pak Montir, kan saya juga servisnya rutin. Sebenarnya juga baru minggu lalu juga servis. Harusnya kan nggak akan apa-apa ya Pak? Lari kemana lagi ya? Aduh, capek. Harusnya sih nggak akan apa-apa. Bensinnya juga penuh kok Pak. Akhirnya, Ucil bisa aman nih di sini. Baunya makin tajam.
jangan-jangan si Ucil ada di sekitar sini. Yaudah yuk, kita sisir aja yuk. Eh botak, lu kira rambut pakai disisir segala? Ya ini nih, tuyul gak sekolah nih begini nih. Eh, itu cuma istilah, biar kayak tuyul detektif. Ya terus gimana Pak? Saya gak mungkin lama-lama nunggu di sini kan. Saya... Cepat! Baunya makin jauh. Iya nih. Jangan-jangan di tas itu tuh. Ya udah, ayo kita kejar. Ayo. Ayo. Berat. Halo. Oh iya ya. Kamu udah tadi OTW mulu deh. Buruan dong. Aku kepanasan tahu enggak? Kamu masih di rumah ya? Enggak, ini. Aduh, bukan gitu Mas Ayu. Udah di jalan kok. Enggak, mobil aku tadi mogok. Ya tapi udah jalan, udah tahu penyebabnya apa. Ya udah kalau udah ketahu penyebabnya mogoknya kenapa? Buruan dong ke sini. Duh. Bukan gitu. Tadi itu masalahnya tas aku. Tas kamu kenapa? Tas kamu mogok juga? Iya. Alasan mulu deh kamu. Ah. Dimatiin sih. Ih. Buruh. Untung nih kunci masih di mobil. Halo, Pak Monte ini saya yang tadi Pak yang telepon. Banyak nih bro, banyak nih. Dari bentuk tasnya, kayaknya isinya banyak nih. Lu lama banget sih nih gua, Pak. Gitu aja susah sih lu. Bisa kasih cepetan? Gimana kita lo, kalau kita bareng-bareng buka? Woi, selain tas itu! Eh, Jul, lu ngomong sama siapa sih? Sama jamret lah, masa sama tukang loak? Eh, emangnya dia bisa ngeliat kita apa? Tapi dia bisa dengar suara kita. Suara kita? Oh. Caranya gimana? Nih, tuyul gak berpendidikan begini nih. Gua kasih tahu caranya. Gua ngomong itu sambil tutup hidung. Jadi suara kita bisa didengar sama orang lain. Emang lu punya hidung? Hah? Pake hidung lu lah. Sebentar bang bro. Bener kan gua bilang, angker nih tempat. Bagaimana sih lu? Kita yang kesambet sini, mending kita kabur aja, kabur. Ya udah, kita pencet hidung bareng-bareng aja ya. Yuk. Woi, jamret! Serahin tas itu! Waduh, kita ngapain megang-megang itu? Jamretnya udah nggak ada. Kemana jamretnya ya? Waduh, tasnya terbang! Yaudah, kita ngilang aja yuk! Ntar dulu. Kekuatan ngilang kita cuma bisa sehari 5 kali. Jadi, kalau nggak penting-penting amat, kagak usah hilang. Mendingan kita lari. Oh, berarti kita harus hemat. Benar. Ya udah yuk, kita lari. Ayo. Ayo. Yaudah, kita kejar tuh. Halo? Iya, Pak. Udah kok. Udah bisa. Ah, iya. Makasih ya. Lagi. Halo ya sayang, udah OTW? Masih OTW lagi? Ya ampun, lama banget sih Yul. Iya bentar, oke. Ya, iya. Bentar ya sayang ya, sabar ya. Halo, kok malah dimatiin sih? Ah, gak beres nih. Badan gue berat, kagak bisa lompat. Tuh, tasnya keburu kabur. Ayo kita kejar. Ayo. Halo? Iya, sayang. Ini udah deket kok, udah mau masuk parkiran. Tuh, udah mau masuk basement. Hah? Cari parkir? Emang kamu pikir di mall? Aku tuh di pinggir jalan, tahu kamu di mana sih nyari parkir? Enggak, maksudnya parkiran pinggir jalan. Iya. Panas, buruan tahu ah. Iya, sayang ya. Sebentar ya. Tuh, udah mau sampai kok. Oke.
bisa masuk ke dalam tas itu, kita harus mengecil juga biar bisa nangkep si ucil. Ide bagus tuh. Coba cium, bau gak? Ya udah sih, aku minta maaf. Ada apaan sih? Kagak ada apa-apa, aku cuma iseng. Tuh lihat, kucingnya masih ada. Kagak pergi-pergi. Malah tasnya didekepin aja sama kucing. Terus kita nggak bisa nangkep si ucil. Gimana dong? Ya udah, kita tungguin aja di sini sampai pala lo numbuh. Aduh, kita mah nggak bakal numbuh-numbuh. Kita kan tuyul. Ya udah, gini aja udah. Sayang udah dong, jangan cemberut terus. Ya abis kamu tuh jadi perempuan nggak peka banget tau nggak? Aduh nggak peka kayak gimana sih? Kamu tahu kan kalau kita jalan berdua tuh harus gimana? Iya, harus pakai baju kembaran, warnanya samaan. Ya, iya. Terus kenapa sekarang enggak lihat nih? Aku pakai baju ungu, kamu pakai baju biru. Kan beda. Iya, tadi aku buru-buru. Terus tadi kamu tuh alasan mulu apa cepet-cepet. Masa pakai baju aja enggak bisa yang samaan? Ya udah sekarang gini aja. Kita pulang lagi, aku ganti baju supaya bajunya samaan sama kamu. Ya ngapain? Udah jauh. Balik lagi tuh ntar lama lagi. Udah mana sih kita jalan aja deh. Terus gimana dong maunya? Halo, iya Pak. Oh iya, bisa kok. Ya, saya ke kampus sekarang ya. Enggak, udah jalan. Iya. Nah, ya, makasih. Aku harus ke kampus nih, mau nyerahin tugas. Kampus? Ngapain nyerahin tugas harus ke kampus? Sekarang udah bisa email ya kan? Pakai handphone aja. Nggak bisa kamu caranya? Iya, ini masalahnya. Tugasnya itu hard copy. Dan mereka butuhin aku juga di sana. Terus sekarang mau ke kampus nih? Atau kamu mau ikut ke kampus aja? Ya enggak, ngapain aku ikut ke kampus? Panas di sana tau enggak? Ntar aku bau. Ini mending turun aku di sini deh, turun aku sini. Hah? Ini turun aku di sini nih, turun sini. Turun sini. Kok diem? Katanya mau turun. Kamu beneran mau nurunin aku? Kamu tuh enggak peka banget deh. Harusnya kamu tuh nahan aku tau enggak? Aku tuh lagi kesal sama kamu. Ya tadi kamu nyuruh aku turunin kamu. Jahat banget sih jadi cewek. Sama Tuan Raja. Oh iya. Yaudah, mana? Kan sama elu. Nih, kita harus cepet nih. Keburu ada orang, takut ketahuan. Tapi jangan lupa, jangan sampai kena kucingnya. Ya, kalau udah sampai ketahuan, bisa gawat. Aduh, kalau dia bangun, bisa bahaya kita. Tuh kan, kena kucingnya. Gara-gara lu, senjata itu kelempar. Ya lu sih teriak. Ya udah, ambil sono. Lu aja. Gua takut. Sama, gua juga takut. Yaudah,
kita balik aja. Kita lapor sama Tuan Raja. Kita bilang kita gak sanggup, kita takut. Jangan, nanti kita diomelin sama Tuan Raja. Terus kita gimana dong? Kita tunggu sini aja sampai kucingnya pergi. Tunggu ini. Di sini tadi di jambret ya, murah yang penting balik. Ini apa lagi? Push, sini masuk. Push, ya udah kalau nggak mau. Nggak ada yang hilang kan tugas-tugas gue? Lengkap sih. Mbak, ini kan Mbak yang nolong tadi siang. Hei Mbak, Mbak, makasih ya Mbak. Iya, sama-sama. Siapa ngomong? Biar kelihatan. Mbak, 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 saya di sini, Mbak. Mbak, halo. Ini saya yang ngomong. Oh iya, Ucil kan enggak pakai baju manusia, makanya Mbak ini enggak bisa ngeliat Ucil. Masuk taplak aja nih. Siapa sih? Mbak. Jangan-jangan. Jangan-jangan apaan, Cul? Jangan-jangan dibawa si Ucil. Baunya sih masih di sini nih. Ya udah yuk kita masuk. Ntar dulu. Nanti kalau kucingnya masih ada, gimana? Aku kan atut. Aku juga atut sama kucing. Ya udah, kita balik aja yuk. Kita bilang sama Tuan Raja, kita gagal nangkap si Ucil. Nanti kalau kita diomelin sama Tuan Raja, gimana? Ya udah sih enggak apa-apa. Kita kan diomelinnya bareng-bareng. Ya udah yuk. Ya, masih pingsan mbaknya. Gimana cara Ucil ngucapin terima kasih ya? Sudah udah siang. Gimana Ucil memperlihatkan diri Ucil ya?
aja deh. Di ruang tamu ya? Pingsannya lama banget. Mbak! 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 Di sini, Mbak! Cara Ucil nunjukin keberadaan Ucil ya? Dengan gini, Ucil bisa nunjukin diri Ucil. Ucil bisa berterima kasih kepada Mbak itu, karena dia telah nolak Ucil. Aduh, angkat tuh kebiasaan nih ngeperangkat telepon, kok lagi penting. Si Asep mana lagi? Asep! Asep! Halo Mbak. Jangan takut Mbak. Mbak masih ingat yang kemarin siang? Itu loh yang Mbak nolong Ucil. Yang Ucil nabrak mobilnya Mbak. Masih ingat gak? Iya ingat. Ingat bagian itu. Tapi semalam ada suara lagi ngomong tapi gak ada mukanya, itu siapa yang ngomong? Itu Ucil Mbak. Ucil kan tuyul. Hah? Maksud kamu? Ya, tuyul. Hah? Tuyul? Tuyul hantu? Ya, semacam gitu deh Mbak. Jangan deket-deket. Radius, 2 meter. 2 meter. Ya Mbak, jangan galak-galak dong. Tapi Mbak gak usah takut. Ucil ini tuyul baik. Ucil udah insap kok. Ya, tapi tetap aja judulnya tuyul hantu. Kalau misalnya kamu tuyul, kenapa sekarang aku bisa lihat kamu? Jadi gini Mbak, kalau Ucil pakai baju manusia, manusia bisa lihat Ucil. Aduh. Kamu ngapain sih kesini? Kamu kenapa bisa masuk rumah? Jadi gini Mbak. Tapi gak usah deket. Aduh Mbak, jangan galak-galak dong. Kalau mau cerita jangan deket. Udah, cerita aja. Kita lanjutin. Mbak mau denger gak ceritanya? Ya mau, tapi jangan deket. Ya boleh Ucil duduk di sini? Boleh, tapi pelan-pelan. Tapi jangan deket ya? Ya, jadi gini Mbak ceritanya. Ya Allah, duitnya kemana ini? Mana cuma 50.000 buat jualan besok lagi, makanya nggak ada. Siapa yang ngambil ini ya Allah? Terus aku makan gimana dong besok ini ya Allah? Kasihan sih nenek. Bayang kalau Ucil udah tua, terus uangnya dicuri tuyul lain, pasti sakit rasanya. Oh, jadi karena kamu kasihan sama nenek-nenek itu, makanya kamu berhenti jadi tuyul? Kalau jadi tuyulnya sih masih, Mbak. Tapi berhenti mencuri alias pensiun. Soal kamu dikejar-kejar sama Algojo? Ya gitu Mbak, karena Ucil gak mau mencuri lagi, Raja marah. Soalnya takut tuyul-tuyul lain ngikutin jejak Ucil. Dengar, orang tua kamu sudah saya hukum atas perbuatannya. Karena dia membangkang kepada saya, tidak mau mencuri. Sekarang kamu mau mengikuti jejak orang tua kamu? Mau saya hukum? Gak mau Raja. Mau saya masukin dalam kandang macan? Nggak mau, Raja. Makanya jangan membangkang. Iya, tapi Ucil juga punya hak asasi ketuyulan, Raja. Ucil berhak menentukan hidup Ucil sendiri. Hah? Apaan lu kata? Hak asasi ketuyulan? Banyakan gaul manusia nggak jelas lu. Ucil! Ucil! Siapkan, Raja! Siapkan, Raja! Bawa bocah ini, masukkan dalam kandang macan. Biar sobek! Siapkan, Raja! Ucul! Kejar dia! Siap, Tuan Raja! Kejar dia! Tangkap itu si Ucil hidup-hidup! Jangan sampai gagal! Kalau gagal, Tuan Raja! Kalau gagal, kalian berdua sebagai gantinya. Saya masukin kandung macan! Ampun, Tuan Raja! Ampun! Mat, kejar dia! Iya, Tuan Raja! Kasian banget sih kamu, Cil. Yaudah. Sekarang mulai hari ini, kamu tinggal di rumah Mbak Yul, oke? Tapi Mbak...
Mbak. Udah, tenang aja. Kamu boleh tidur di mana aja kok. Bukan gitu, Mbak. Ucil kan... Oh, itu. Nah, kalau soal itu, tenang aja. Ntar kalau misalnya tetangga tanya atau orang lain tanya, tinggal bilang aja kamu itu adik aku atau enggak keponakan aku. Adik? Wah, cocok. Kita kan mirip. Ya ampun, pernah miripnya. Enggak, masih mirip kok, masih mirip. Oh ya, satu lagi. Ntar Mbak Yul sekolahin kamu ya, biar kamu jadi tuyul yang pinter. Bukan tuyul pinter, Mbak. Terus? Tuyul pensiun. Ya deh, serah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yul. Aduh, Rocky lagi. Siapa Rocky, Mbak? Gimana, Bu? Mbak, aku mesti gimana ya? Kamu dari sini. Assalamualaikum. Iya, iya. Kamu mati ya? Enggak, ada kok di kamar. Kamu nih, ngapain sih pintu depan pakai dikunci segala? Iya. Ya udah sih, sekarang kamu udah masuk tadi lewat pintu belakang. Tapi aku harus manja, tau enggak? Kalau aku jatuh gimana luka? Aku tuh kesini mau bawain bunga buat kamu. Aku mau minta maaf. Nih. Ya saya makasih ya, aku juga minta maaf. Ntar ada adek aku mau datang dari jauh. Adek? Perasaan kamu anak tunggal deh. Ada, adek. Kayak... gimana ya? Kayak mamaku sama papaku tuh kayak... Ya pokoknya gitu lah. Pingsan. Ya Ucil lupa, Mbak. Lain kali kalau makan, makanannya taruh dulu. Kan bikin takut orang jadinya. Ya maaf deh, Mbak. Terus urusannya gimana nih pingsan? Mana badannya gede banget lagi. Ya ampun. Masih gagal juga kalian nangkap si Ucil. Jadi buat apa saya ngasih termin ke kalian? Hah? Buat apa? Kenapa gak kalian pakai? Abis mau dipakai Tuanku Raja, jatuh deh tuh cermin saktinya Tuanku Raja. Terus ketinggalan dah Tuanku Raja. Kenapa gak diambil? Takut Tuanku Raja. Ada yang jaga Tuanku Raja. Siapa? Jin Danau itu? Bukan Tuanku Raja. Siapa dia? Kucing Tuanku Raja. Kenapa Tuanku Raja? Lock. Bau Tuanku Raja. Ini berhenti. Aduh, lama banget. Anak-anak. Hei, duduk, diam. Anak-anak, pagi ini kalian punya teman baru, ya? Cil, kenalin kamu. Baik, Bu. Halo, teman-teman. Kenalkan, nama aku Ucil. Hah? Upi ya? Radit, kamu jangan kayak gitu dong. Ucil ini anak yatim, kasihan tau. Bu, si juga anak yatim, Bu. Ya iyalah lu anak yatim, nama bapak lu aja Pak Yatim. Udin, kasihan dong, jangan dibeli terus. Laras, cantik, diam dulu ya. Anak-anak semuanya, sekarang kalian buka pelajaran matematika dulu ya. Ibu mau ke ruangan dulu, ya? Baik, Bu. Ucil, kamu duduk ya? Iya, Bu. Ucil, duduk di sini aja, nggak apa-apa. Makasih. Ya. Si Ucil baru datang aja udah duduk sama Laras. Bos, yang dari kelas 1 sampai sekarang, gak pernah duduk sama Laras. Bagaimana tuh, Bos? Emang ya, kurang asem nih orang. Iya. Yeah. Samperin. Oke. Tunggu. Kayaknya gue kenal nih muka. Lu kan yang ngambil baju olahraga gue waktu itu? Bu,
bukan gue kok. Iya bos, mukanya persis. Ya kan Emi? Iya, sama banget tuh. Wah, wow, berani banget lo ngambil baju olahraga gue. Ini lagi, malah pakai topi di kelas. Buka topi lo. Jangan, jangan. Tadi jaribu di kelas. Oh, gak boleh ribut di kelas ya? Bos, kalau gak boleh ribut di kelas, di luar aja yuk bos. Cakep, yuk. Oh. Laras, udah ya, jangan dibelain terus. Ayo cepat. Udah dong. Nah, bos, itu dia orangnya. Segitu doang. Gua kira mah gede, kayak bis transgandengan. Gak taunya kau pajak. Cal, bangunin tuh Jin. Bangunin. Lo yang bangunin. Hah? Susah banget tuh berdua. Bangunin. Eh, kencang. Bangun lo. Baru listrik. Lawanin aja gua. Siapa tuh yang berani-berani bangunin kentung lagi tidur? Wah, kenapa emangnya? Kulkas dua pintu. Mau apa lo? Datang ke sini, ah? Sekarang lo berdua bawa bantuan tuh. Ini bukan bala bantuan, segala bantuan. Ini raja kita. Yeay. Raja lo bilang, ha? Adepin gue. Kurang ajar. Berani-beraninya diketawain kita. Oh, bos, kita balas ketawa aja, bos. Din, buka temen Din. Din, Radit, udah dong. Kasian tau. Laras, kamu gak usah bilang gitu deh. Tapi kan kasian. Udah, biar aja. Lagian kan, si Ucu pernah ngambil baju aku. Jadi sekarang aku mau balas dendam. Eh, kamu tuh gak boleh balas dendam. Bener tuh, bos. Jangan balas dendam. Nanti dimarahin Bu Guru. Mimi, lu tuh dibiak siapa sih? Lu mau belain dia atau belain gue? Bawa jajanin lu. Betul tuh, Ras. Gak apa-apa. Gak dimarahin Bu Guru kok. Jadi kan bos jajaninnya? Duh, lu kalau jajan nih cepet bener dah. Tapi kan Uju teman kita. Bener gak, Din? Mana gue tahu. Biar kate. Lo bawa Raja Alay, gua kagak takut. Ayo maju lo. Mana tuh Jin? Iya bos, mungkin ngadu sama ikan cupang kali ya. Dia nyelam kali. Dia takut kali bos. Halo, aku di sini. Disitu lo rupanya. Gua pikir lo diseret buaya. Sembarangan lo. Nih, sekarang lo rasain ilmu gua ya. Mana? Rasain. Ucil tuh gila, Ras. Bos, bos. Udah, gak usah kejar. Mendingan kita ke kantin aja yuk. Jajan. Tidur. Tidur? Emang bisa ya tidur di kantin? Au, Om Gantung. Ini kan bajunya si Ucil. Kemana si Ucil? Segitu doang. Rasain lagi nih ilmu gua. Bos, oh, bos. Dia hilang bos. Yuk kita kejar. Ayo bos. Sol, lo serang Ujin Boto. Siap tuanku Raja. Jol, kayaknya dia mau nyembur, Jol. Waduh. Ayo bakar anak gua. Ha 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 ha!
banget lihat Om Untung. Gimana cara nolong dia ya? Dada Lipman tinggi peting, ngalayangkan neangan nulawas ilang, tingka menalumpat nah, salah gayanya nih ya. Deh, biar kincong, eh. Duh, apaan ini? Biasanya. Alah, bentuknya teh aneh begini, eh. Punya Non Yuli gitu. Non! Non Yuli! Apaan, Sep? Ini punya siapa di kolong meja? Bentuknya teh aneh. Ke dia tuh, Non. Aduh, Sep, bentar-bentar saya masih siap-siap. Ah, siapa? Kok ada Raffi Ahmad? Jangan-jangan di belakang. Ah, mungkin. Aduh. Kok saya teh jadi mirip Raffi Ahmad begini ya? Coba lihat HP saya. Ah, Sep. Ahmad. Asik. Wah, bingkai potong beren, eh. Asli kaca. Ini mah aneh pisan. Aneh bin ajaib tapi nyata. Saya mah pusing, tapi... Sep. Yalah, dia malah tidur. Eh, Sep. Sep, tadi ngapain sih manggil-manggil? Sep! Gimana sih baru pulang dari kampung masa tidur? Asep! Sep! Ya, kok gak gerak gini sih? Sep, Sep! Sep! Ya, jangan pingsan dong! Sep! Ih, bangun dong! Ya lagi malah pingsan lagi. Gimana ya? Eh, diam! Sekarang kalian sudah melihat kehebatan saya. Cuma segini doang. Jadi, siapa menurut kalian sekarang yang paling hebat? Ya, Tuanku Raja. Bagus. Jo! Jo! Siap, Tuanku Raja! Lo jaga nih patung es. Eh, jangan sampai cair. Kalau perlu, lo pasang tuh AC di sono. Sono, umi sono, no. Eh? Siap, Tuanku Raja. Ingat. Jangan sampai cair, paham? Paham, Tuan Kuraja. Kalau sampai cair nih patung es, kalian tahu apa hukumannya? Masukin kena macan, Tuan Kuraja. Sekarang gua mau pergi dulu ya. Lu jaga nih bebek, eh? Siap, Tuan Kuraja. Dulu dia semena-mena sama. Kemarin-kemarin kita disembur pakai api, disembur pakai air. Sekarang gantian kita kerjain si kentong. Kita balas dendam, cuy. Balas. Emang lu enak. Dikerjain tuyul kecil. Sep. Sep, bangun dong. Ayo dong, gue mau berangkat kuliah nih. Sep. Asep. Asep. Ini kan punya Ocel dan Ucil. Ucil sama Ocel siapa lagi sih? Itu Mbak Algojo yang sering ngejar-ngejar Ucil. Aduh, gak ngerti deh aku. Kalian perhatikan senjata baru buatan saya. Perhatikan baik-baik ya. Hebat kan? Hebat banget. Perhatikan lagi ya. Diam.
Senjata ini bukan hanya bisa menghidupkan api, tapi juga bisa mencairkan gunung es. Diam! Mulai sekarang, kalian harus menjadi pengikut saya. Kalian harus menjadi tuyul yang hebat. Jangan menjadi tuyul pembangkang. Apalagi pembelot. Ingat itu! Siap, Tuhan. Mbak, Ucil nolongin Om Kentung dulu ya, Mbak. Kentung siapa lagi sih? Temen kamu baik banget deh. Itu, Mbak. Jin Danau yang selalu nolongin Ucil. Ternyata aku sini. Yaudah, Mbak ya. Telat kan ini kuliahnya. Curah aja kerjanya. Begitu. Pergi sebelum Raja Tuyul datang ke sini. Sabar, Cil. Tadi nih biji kerambol. Udah kerjaan Om Kentung. Hajar, Om. Nih, rasain. Yaudah, Om. Ayo kita pergi. Oke. Cil, makasih ya, Cil. Ucil udah nolongin Om Kentung. Sama-sama, Om Kentung. Kita kan harus saling tolong-menolong. Iya. Kita juga sahabat bagaikan kepompong. Ucil sahabatnya, Om Kentung kepompongnya. Emang Om Kentung tawon? Cil. Tapi Ucil tenang aja, Cil. Kapanpun, dimanapun, setiap Ucil butuh pertolongan, Om Kentung nih bakalan ada nolong Ucil. Makasih, Om Kentung. Iya. Tapi kalau kita jauh-jauhan, gimana dong? Kan Ucil tinggal manggil Om Kentung. Om Kentung. Iya, tahu. Tapi kalau kita jauh-jauhan, apa Om Kentung dengar? Iya juga ya. Iya. Gini. Om Kentung punya kode buat Ucil. Jadi Ucil manggilnya gampang. Kode? Apaan tuh? Nih, gini ya. Nanti ikutin ya. Iya. Tung kentang kentung ngekok. Gitu, Cil. Coba ikutin, coba. Jadi kalau Ucil bilang tung kentang kentung ngekok, Om Kentung dateng. Tidur. Kentung bercanda dong. Iya, tenang aja, Cil. Pokoknya Ucil tenang deh. Om Kentung bakalan selalu setia nemenin Ucil, nolongin Ucil kapanpun, ya? Yeah? Ya, makasih ya, Om Kentung ya. Iya. Oh iya, Om Kentung, Ucil pulang duluan deh ya. Ucil mau pulang? Iya. Waduh. Ucil ingin Mbak Yul sendirian di rumah, kasihan. Sayang banget, Cil. Padahal Om Kentung baru aja mau traktir Ucil. Traktir makan maksudnya? Kalau traktir makan aja cepet banget. Ya udah sekarang pulang tuh, kasihan Mbak Yuli. Atau Om Kentung yang ke Mbak Yuli. Jangan. Ya udah makanya buruan pulang. Pulang aja ya, Om Kentung. Iya. Salam Mbak Yuli ya. Dadah. Oke. Tung kentang kentung ngekek. Waduh. Si Ucil manggil Om Kentung nih. Yeay! Dasar kamu, Cil. Bercanda, Om Kentung. Udah, Ucil pulang duluan ya. Oke, Cil. Sampai jumpa, Om Kentung. Dadah, Ucil. Oke, Cil. Hati-hati. Salam sama Mbak Yuli. Dadah. Yuhu. Gosong lagi, kan? Iya, Cil. Gosong, Cil. Ucil, Ucil. Kenapa kalian? Ini kemana si Kentung? Si Kentung tadi sih ada, Tuanku Raja. Tapi kenapa? Dilepasin si Ucil, Tuanku Raja. Kurang ajar si Ucil. Nah, ini senjata kalian yang hilang kan? Kelihatannya, Tuanku Raja. Bukan kelihatannya, ini memang senjata saya. Iya. Lu sih pakai acara lupa. Tapi nggak apa-apa. Biarkan si Kentung lepas. Dia akan kita tangkap dengan senjata ini lagi. Terus, Tuan Kuraja, kita gimana nih gosong? Itu derita kalian. Masih gara-gara aja. Sep, air rumah. Sep, ini jam berapa? Udah telat makan kuliah, Sep. Nah, aduh, akhirnya lo sadar juga. Aduh, Neng Endah Siti Mutmainah ka bogoh Akang ada di dieu. Yuli. Iya non, punten non. Ini teh Asep ada di mana? Di rumah lah.
Tau gak gara-gara lo nungguin lo pingsan, gue telat nih kuliah. Udah deh, gue berangkat ya. Iya, bentar non. Udah, jaga rumah. Jo, Rick! Maaf, Mbak, maaf. Ya tau gimana kebiasaan deh. Jangan suka bawa minum atau makanan gitu, ah. Iya, Mbak, Ucil gak sengaja tadi. Pingsan lagi nih, kapan kuliahnya nih kalau kayak gini caranya. Menurut peraturan sekolah, kita gak boleh pakai topi kalau lagi di kelas. Ya, tapi gue udah izin sama Bu Guru. Bodo amat, Lin. Siap, Bos. Maksudnya kita berdua jadi teman situ. Gua jadi teman lu. Hello. Yo, Ico. Yo, Imen. Oke. Kalau lu bisa bantuin gua buat ngertiin si Ucil, gua terima pertemanan lu. Tapi ada satu syarat. Okay. Syaratnya apaan? Gue tetap jadi bosnya. Gua jadi wakil. Bos. Gua jadi wakilnya, wakil bos. Lepasin Mbak Yuli. Dia enggak ada urusan sama kalian. Akulah yang kalian inginkan. Cil, Mbak Yuli akan kita lepasin. Betul. Tapi dengan satu syarat. Mbak Ucil ditukar sama kamu. Baiklah, kalau aku yang kalian inginkan, silakan lepaskan Mbak Yul. Ayo tukar yuk.